IPNS Gio ya. Ini yang kasusnya basing. Ini neck-nya sudah saya setel, sudah maksimal ya. Muternya sedikit sekali tapi nggak bisa lurus yang bawah. Oke, jadi yang senar bagian triple side ini masih inbo kayak gini. Tapi yang basetnya sudah relatif lurus ya. Cuman karena ini inbo seperti ini dan ininya tetap naik, akhirnya juga tetap basing. Dan ini sudah saya coba untuk naikkan ya, actionnya ya. Pivotnya saya naikkan. Jadi ini actionnya sudah tinggi. Ini ya, berarti 12 ini nyamber. 13 nyamber. Nah. 12 ditekan, 13-nya basing. Basing berarti 13-nya nyamber. 13 ditekan, 14-nya basing berarti 14-nya nyamber. 14 ditekan, 15-nya nyamber. 6, 15 ditekan, 16-nya nyamber. 16-nya baru clean. Oke. Karena ini neck-nya sudah maksimal, semaksimal yang saya bisa putar ya. Ini sudah saya kasih WD sejak kemarin malam. Sudah saya kasih WD sejak kemarin malam, paginya saya putar nggak bisa ya. Putarnya sedikit banget. Jadi terpaksa saya harus dressing 12. Ini ya, 11 saya tekan, 12-nya ngefret. 12, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14. 16. Jadi 5 titik. 5 titik kali 20.000 ya. Ini nanti saya laporkan dulu ke pemiliknya untuk minta konfirmasi eksekusi atau enggak ya. Ini ya, jadi kalau kalian kerjakan di tempat saya enggak asal wah dikerjakan terus di total berapa duitnya ditagihkan gitu. Enggak bisa ya. Itu nanti kasusnya kayak bengkel motor yang di daerah sana loh, daerah balap-balap itu loh. Tiba-tiba dibongkar mesinnya gitu ya. Ganti oli, bongkar mesin sampai 2, berapa juta gitu. Enggak bisa seperti itu ya, saya harus konfirmasi dulu ya kalau ada hal-hal yang di luar estimasi awal. Kalau sudah sesuai estimasi awal ya kita eksekusi, tapi kalau wah ini ternyata perlu gini ya harus ditanyakan. Kecuali uang 10.000, 5.000 enggak apa-apa. Ini kan 20.000 kali 5 titik juga 100.000 lumayan. Ya, saya harus tanyakan dulu. Oke, jadi ini kondisinya, settingnya sudah saya tinggikan pivotnya tapi masih basing. Kalau dicek keletakan ini. Ya, keletakan ini. Nah. Keletakan. Jadi beberapa ini ada yang turun, jadi enggak keletak, tapi nanti ketika saya leveling yang ini ininya ikut keletakan. Ya. Saya sudah berpengalaman ya. Jadi ketika kita dihitung yang enggak keletakan tapi di antara yang keletakan enggak dihitung, ternyata kita harus leveling juga. Oke, seperti itu ya. Nanti saya cekkan dulu ke pemiliknya. Oke, terima kasih.